Haleluya. Shalom semua. Selamat datang ke saluran kami, Rhapsody Reality. Saluran firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Dan saya ingin ucapkan selamat tahun baru 2022. Haleluya. Saya doakan kalian semua sentiasa sehat, gembira, dan diberkati dengan kelimpahan dalam Kristus setiap hari. Amin. Hari ini, Pastor Chris ingin menyampaikan satu message yang penting untuk kita renungkan, di mana ia merupakan prinsip rohani yang penting dalam kehidupan kita yang bertajuk, kemenangannya adalah milik kita. Puji Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Ayat Injil pembukaan kami dipetik dari Wahyu 12 ayat 11 yang berkata, "Dan mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian mereka. Dan mereka tidak menyayangi nyawa mereka walaupun sampai mati." Haleluya. Ayat Injil di atas mendedahkan satu prinsip rohani yang penting. Rasul Yohanes telah melihat dalam penglihatan roh, di mana ketika para umat Tuhan membuat pengakuan berdasarkan firman dan mengisytiharkan kesaksian mereka tentang kebenaran dengan iman mereka dalam darah Yesus Kristus dan artinya dalam perjanjian baru, mereka telah mengalahkan musuh dan para malaikat telah memenangi pertarungan itu. Haleluya. Hal ini tertulis dalam Wahyu 12 ayat 7 hingga 10. Hal ini mengimplikasikan bahwa kemenangan atau kekalahan perjuangan di alam roh itu adalah berdasarkan apa yang kita lakukan di bumi. Oleh itu, teruskanlah memberikan kesaksianmu tentang Kristus, mengesahkan firman Tuhan, dan mengambil perjamuan kudus. Itulah caranya untuk mengekalkan kemenangan kamu dan untuk mengekalkan pemerintahan dalam kehidupan melalui Yesus Kristus. Amin. Alkitab mengatakan dalam Roma 5 ayat 17, "Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus." Haleluya. Dia memberitahu kita dalam Yohanes 16 ayat 33, "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Amin. Ha. Dengan mengulangi kata-kata Yesus tentang kehidupan kemenangan yang telah kita terima di dalam Dia, Rasul Yohanes memberitahu kita dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia." Amin. Ha. Dia telah memberikan kita kemenangan dan kita harus hidup dalam terang kemenangan itu. Kamu telah mengalahkan dunia ini berserta dengan kejahatannya, kepalsuan dan ketakutannya, penipuannya, sistem-sistem dan ekonominya. Haleluya. Syaitan dan para pengikutnya tidak mempunyai hak untuk mengamuk, merosakkan atau melakukan kejahatan dalam kehidupan dan persekitaranmu. Mereka tidak mempunyai kuasa dalam eon kamu. Yesus telah memberitahu kita untuk mengusir roh-roh jahat seperti yang ditulis dalam Matius 10 ayat 8. Oleh itu, usirlah roh-roh jahat di mana-mana mereka menunjukkan kepala mereka yang hodoh itu. Dalam buku nubuatan Tuhan telah dinyatakan bahwa kita sudah menang. Amin. Dan oleh itu, kita berjalan dalam kemenangan yang telah diberikan kepada kita dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Istiharkan kemenangan Kristus di dalam rumahmu, ke atas tubuhmu, ke atas keluargamu, pelayananmu, perniagaanmu, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kamu. Nyatakanlah kemenangannya ke atas kotamu, bangsamu, dan bangsa-bangsa di dunia. Haleluya. Ingatlah,
Yesus ialah Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Semua kuasa telah diberikan kepadanya di syurga dan di bumi. Dan kita mengambil bahagian dalam kemuliaan, kekuasaan, kebesaran, kemenangan, dan kuasanya. Haleluya. Kemenangannya adalah milik kita. Amin. Maha mulia namanya selama-lamanya. Haleluya. Saudara dan saudari semua, mari kita sama-sama berdoa. Aku menentang segala struktur, sistem, dan rancangan yang digunakan oleh syaitan untuk menyebarkan penipuan dan ketakutannya kepada bangsa-bangsa. Semua struktur ini dimusnahkan, dan aku mengisytiharkan kemenangan untuk para umat Tuhan dan bangsa-bangsa di dunia. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk renungan tambahan, saya galakkan saudara dan saudari semua untuk kaji ayat-ayat Injil berikut, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 8 dan Roma 5 ayat 17, Kitab Terjemahan Amplify Classic. Haleluya. Ianya penting untuk kita tahu bahwa kita sudah menang, dan kemenangan Tuhan adalah kemenangan kita juga. Haleluya. Oleh itu, nyatakanlah kemenanganmu sentiasa ke atas segala sesuatu, tidak kira apa jua cabaran, halangan, atau kesukaran, kerana kemenangan itu sudah terjamin. Puji Tuhan. Jumpa lagi esok, dan Tuhan berkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku, mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.